Buat kalian yang lagi cari gig bag gitar, ini dia nih, aku mau rekomendasiin Okta Gig Bag. Ayo kita review aja langsung Okta Gig Bag yang seri Armor. Ini aku ambil yang untuk gitar elektrik, kita buka aja langsung. Nah, ini dia dalamnya. Dalamnya jadi bahannya itu bludru ya, dan tebal guys, tebal. Ini juga tebel ya, empuk, empuk, tebel. Dan yang aku suka dari Okta ini, dia nggak berat gitu. Jadi dulu aku punya merek yang dari lama banget ya, tebel juga kayak gini, tapi sayangnya itu sangat berat guys. Dan itu, aduh capek banget sih buat aku kalau pakai yang itu. Nah, aku sukanya Okta ini, dia tebel, lembut, tapi tidak berat. Itu, kita coba masukin gitarnya. Wah, pas guys. Pas ya. Dan ini juga ada bantalannya di sini buat neck gitarnya kita. Nah, di bawah sini juga ada bantalannya lagi nih ya. Jadi supaya pinnya gitar kita yang di bawah ini tidak rusak. Jadi lebih aman, guys. Kita tutup. Aman banget ini mah. Oh, ini diginiin aja nggak kerasa jeduk ke lantai gitu loh gitarnya. Aman lah. Aman banget ya. Dan ini kalau mau kita bawa kalau lagi naik motor dicangklongin biar lebih aman lagi, safety lagi. Ini ada ininya. Set, misalnya naik motor. Yes. Yes, yes. Nah, ada ininya. Pasti lebih aman. Lalu masih ada dua kompartemen lagi, yang satu di atas. Ini biasanya aku isi senar cadangan, lalu ini handle ya. Ada tuner ya, kita masukin di sini cukup. Wah, gede banget ini. Turah-turah. Terus yang bawah ada ini satu. Bisa buat taruh stand gitar ya, ini stand minimalis tuh. Yang dilipat masukin sini kabel turah-turah juga ya. Dan masih ada satu lagi, keren banget ini, bisa buat naruh apa aja terserah ya, buat naruh dompet, handphone, contekan, iPad, apapun bisa, pokoknya mantap lah ya. Okta Gig Bag ini tersedia juga yang untuk gitar akustik ya, langsung aja di order guys.